Ini adalah ikan betok atau nama Inggrisnya climbing perch. Nama latinnya Anapes testudineus. Mempunyai alat pernapasan tambahan berupa labirin, hidup di rawa, sungai, danau, berasal dari Kamboja, Thailand, dan Indonesia. Makanannya cacing, tumbuhan air, plankton yang kecil-kecil. Ikan betok ini ikan yang kalau misalnya kering dan gak ada air, dia bisa berjalan menggunakan siripnya, sirip-sirip dadanya, karena sangat keras. Dan karena dia mempunyai labirin, maka dia bisa berjalan di atas darat tanpa air untuk mencari kolam atau air. Sangat berguna jika di rawa-rawa. Ikan betok ini jika mau mengawinkannya tinggal kita campur satu pasang ikan, satu jawa satu cewek, kemudian kita biarkan saja. Mungkin bisa kita kasih jerami atau daun-daunan yang mengapung di atas kolam atau akuarium, dan kemudian si jantan akan membuat sarang busa, dan beberapa hari kemudian akan terjadi perkawinan. Selang 3 hari setelah telur keluar, anak ikan betok akan menetas.